si babi yang satu ini ceritanya lagi dudak-dudak warga ya kan. Gue selamatin nih, masuk ke rumah gue selamatin, makanya gue kasih lah darah. Kasih nama, gue kasih nama dibenci warga ya. Akan semakin gatal, semakin nakal, semakin brutal. Wede, nyeri bos. Dan buat kalian yang baru mampir di konten gue Benjong Gaming, jangan lupa di like, komen, subscribe ya kan. Wadaw sekali. Dajjal berpantat steril. Ciplok. Ya ampun. Agak goib ya. Oh mati dia. Bokong jaya. Nanti Monton mau collab sama Yongma. War Magic Com versi Jilong. Manyi ngangau. Oke man, balik lagi di Degung Bojong Gaming. Kali ini seneng sekali bertemu dengan kalian lagi ya kan. Kali ini gue mau bikin konten Play Together lagi. Cuman kali ini gue mau bikin konten sesuai request subscriber gue. Gue lupa namanya, pokoknya ada dah yang subscribe gue terus nanya, bang bikin tutorial pet bang, katanya gitu. Ya udah, kali ini gue mau bikin tutorial pet. Apa aja sih yang bisa kita dapat dari pet gitu. Pet apa aja yang bagus, yang jelek, yang buruk, yang diterima warga, ditolak warga, dan apapun. Kali ini gue masih ada di rumah gue, masih rebahan si mager. Dan ini siapa nih subscriber gue kalau nggak salah. Waduh, jangan tidur bareng dong man, nanti digerebek man. Kenapa tiba-tiba anda datang tidur bareng ya kan. Kali ini gue mau ngasih tahu caranya gimana biar kalian bisa dapetin pet kayak gue nih. Gue ada dapat beberapa pet di sini ya kan. Ini beberapa pet di sini, nggak banyak sih karena gue kagak terlalu fokus di pet, karena gue tuh ngumpulin duit buat ngedekor rumah dulu gitu man ya kan. Sebelumnya, sebelum gue mulai kontennya juga, semoga kalian yang baru mampir jangan lupa like, comment, dan subscribe ya kan. Yang udah subscribe juga nyalain loncengnya, dan jangan lupa di share juga ke teman-teman kalian yang udah subscribe, yang udah nyalain lonceng. Thank you bet man ya kan. Semoga kalian diberi kesehatan, diberi keselamatan, diberi rezeki yang banyak, dan apapun yang sedang kalian inginkan ada dapat terkabul. Mantap ya kan. Oke men, sebelum gue jelasin apa itu pet, pet itu ya pet babi ngepet. Iya. Apaan sih? Maksa banget anjir. Jadi pet itu hewan piaraan man kalau di game ini. Kenapa dijelasin? Kayaknya si pada tahu gitu kan. Anjir, petnya aja jadi jelasin aja. Jadi pet itu piaran yang bisa kalian dapat di pet shop. Aduh, gue lupa tadi jelasin. Pet shop itu lokasinya ada di Kaya Island, di Plaza City-nya ini, di Plaza. Dari Plaza itu setelah kalian spawn, tuh kan kalian itu kan spawn kan bakal di hometown itu tuh, di apa sih kayak tangga turunan gitu. Nanti kalian ke belakangnya ini ada pet shop yang depannya ada gambar anjing, sebelahnya ada kulkas yang minumannya tidak bisa dibeli. Kalian masuk aja ke sini. Untuk pet sendiri itu kalian bisa, kalau misalkan bikin ID baru biasanya dikasih telur dari si mbak-mbak warna pink ini, si pet shop clock ini, clock namanya, clock minum iya. Nanti kalian dapat telur yang biasa yang warna putih ini ya. Cuman untuk rarity hewannya itu biasanya yang biasa-biasa aja man. Dan di sini tuh ada empat rarity. Yang pertama itu basic itu yang paling biasa, trendy itu di atasnya basic yang mungkin agak apa ya, agak bagus dikit lah. Di atas trendy itu ada luxury itu yang bagus, bagus banget, hampir langka rarenya gitu. Tapi ada banget yang paling langka itu VIP man, basic. Jadi ada basic, trendy, luxury, VIP. Nah kalau untuk membuat ngedapetin pet yang basic sama trendy itu, kalian dengan beli telur yang warna putih aja sebenarnya udah cukup man ya kan. Gak usah beli telur yang emas kalau misalkan mau dapet pet yang basic sama trendy ini. Tapi kalau buat dapetin luxury sama VIP gitu, gue saranin kalian beli telur yang emas ini man. Ini harganya pakai 20 diamond gitu. Terus dari 20 diamond ini kalian bisa dapat satu telur. Setelah itu kalian nanti harus ngejalanin atau nurutin permintaan pet yang ya dia mau apa aja gitu, kalian harus turutin biar kalian cepet tetes telurnya gitu. Nanti dari telur ini tes, gue juga bingung dari sejak kapan babi ya kan, kucing sama anjing netesnya dari telur. Terserah deh nih game ya kan, pokoknya gitu dah. Di sini kenapa ada ikan, padahal pet sendiri gak ada yang ikan aja. Ya dari itu juga kalian itu bisa dapetin beberapa macam pet, beberapa jenis pet, yaitu ada 4 jenis ya. Jenis yang paling banyak hewannya itu ada kucing sama babi, yang sedikit itu anjing, sama yang paling spesial yaitu ayam. Burung, gak tahu deh awalnya burung kenapa jadinya ayam, pokoknya gitu.
Untuk cat sendiri itu ada yang warnanya oranye ini, seperti kalian lihat di gambar di atas. Yang pertama ini orange si belang-belang ini, kucing oyen. Yang kedua itu kucing abu-abu yang tanpa garis. Keren sih ini, kayak kucing goib gitu. Kucing goib. Dan untuk yang ketiga kalian bisa dapetin kucing ini, keren juga nih kucing yang ketiganya ini, warna abu-abu ada garis hitamnya juga. Ini keren nih, kucing-kucing kucing kampung semua sih kayaknya nih, di Indonesia banyak ya kan. Dan tidak netes dari telur juga ya, telur siapa. Yang keempat juga kalian bisa dapetin pet kucing yang ini, yang hitam putih di leher ini. Terus yang kelima kalian bisa dapet pet belang, cuman warnanya agak abu-abu ya, ya agak abu-abu, bawahnya putih semua. Terus belang di ini, kucingnya banyak kan yang belang sih ya sebenarnya. Terus ada kucing yang oranye agak kecoklatan dan badannya tutul-tutul, ini lebih kayak citah ya, citah campur kucing ya, keren banget sih ini. Dan yang paling banyak dicari dari ras kucing yaitu nih kucing yang warna putih nih man, yang matanya itu ada dua warna ya kan, biru sama kuning. Ini keren banget man asli. Dan ini tuh kasta petnya tuh yang VIP man. Ini VIP nih, ini paling susah nih, paling banyak yang mau banget gitu kan. Oke, setelah itu kita pindah ke kasta kedua. Kenapa kasta sih? Jenis lah, jenis hewan yang kedua. Jenis hewan yang kedua itu ada anjing atau dog. Dog yang pertama itu kalian bisa lihat nih, yang abu-abu di atas nih, yang bewokan kumisan ya kan. Yang kedua Dalmatian ya, mau bisa dibilang anjing Dalmatian kali ya, ini totol-totol gini. Yang ketiga juga idaman banget nih. Ini biasanya yang cewek-cewek banyak yang mau nih. By the way, gue juga punya nih man, pet yang ini nih man. Kayaknya pet yang paling bagus itu deh, yang gue punya nih, anjing ini nih. Ya, ini dia namanya. Karena warnanya putih ya kan, dan sangat cantik, gue kasih nama juga yang cantik, Cireng. The Cireng Kidal. Cireng Kidal, say hi. Nyanyi, Cireng Kidal, nyanyi. Di sini juga kalian tuh bisa nyuruh si anjing-anjingnya ya, kalau misalkan levelnya sudah level 5. Dari pet ini by the way ada 5 level ya, level 1 sampai level 5. Semakin tinggi levelnya, semakin kebuka banyak perintah-perintah yang bisa kalian suruh anjing ini. Kalian bisa suruh ke warung, bisa suruh joget-joget kayak gini kan. Kalian bisa suruh minjem uang di pegadaian. Bisa sit ya kan. Ada jam juga. Nah, ya kan. Nah, ada bang itu maksudnya door doi gitu. Terus pura-pura pingsan, terus ada turn itu muter, waduh kayak gangsing ya. Ada stand up, wah, tapi tidak lucu, iya. stand up komedi. Ada front flip, iya gila. Lompat iya. Sarian, gua mau banget nyuruh dia sarian gini 24 jam, palanya pindah ke pantat langsung ya kayak gitu. Pokoknya kalian tuh bisa suruh dah, terserah dah. Anjing yang ini tuh banyak banget yang suka ya, apa terutama cewek-cewek karena lucu. Ada pitanya nih man, nggak tau pita atau cabe deh, kalau orang sih biasanya cabe tuh di mulut itu. Oke, kita lanjut ke pet yang berikutnya, itu pet yang abu-abu ini, abu-abu mulut ini kayak bulldog begitu dah. Terus yang terakhir juga ini ada anjing yang warna coklat putih ini, pokoknya ini kayaknya sih moka latte. Kenapa moka latte? Kalau misalnya mau dilihat ini bentukannya kayak gini nih anjingnya nih. Ini kecilnya nih, ini level 1-nya nih man. Kalau level gedenya kalian piara sendiri aja ya. Lalu kita ke ras berikutnya yaitu pig ya kan. Pig ini gue juga punya sih. Pig ini babi gue ada yang udah level 5 juga karena dia biru. Usumon dulu ya. Nah, ini dia. Ini si babi yang satu ini citanya lagi dudak-dudak warga ya kan. Gue selamatin nih, masuk ke rumah gue selamatin, makanya gue kasih lah kasih nama dibenci warga ya. Ya jangan nanya lah ya kenapa namanya dikasih nama benci warga ya, pokoknya gitu dah, lu tau gue lah ya kan, nama ID gue ya Dengkul Bencong si Wajar gitu. Untuk pet babi sendiri kita bisa lihat sekarang di atas ini ada yang putih tengahnya, kanan kiri depan belakangnya itu coklat. Terus ada juga yang kedua ini coklat juga, cuman coklatnya agak orange ya. Nah yang ketiga ini babinya ini abu-abu ya man, grey pig ya, kayak yang kucing juga sih sebenarnya ada itu babi yang abu-abu ini. Terus yang totol-totol ini juga kayak yang punya gue ini, namanya dibenci warga. kayak es krim yang pokoknya itulah. Yang terakhir babi itu ada yang warna pink ini man, yang pink ini kalian bisa dapet juga kalau nggak salah
gue dapet deh yang warna pink ini, tapi itu dari telur yang biasa. Kayaknya ada deh gue. Nah, ini ada nih. Cuman gue masih kecil ya. Nah, kecil banget ini anjir. Pantatnya ada love-nya kalau kalian perhatiin tuh. Babi yang pink ini. Namanya paha pocong ya. Udah gitulah pokoknya. Dan ya, yang paling spesial, yang paling orang banyak mau banget, yaitu nih. Bird atau ayam, gue gak tahu kenapa. Kecilnya tuh burung, gedenya jadi ayam. Macam mana pula ya kan, man. Si ngadi-ngadi gitu pokoknya, man ya. Si masuk akal gitu. Tapi ini keren banget sih. Gue juga jujur aja, dulu tuh gue gak suka karena apa sih model. Cuman gue pikir ini bukan yang dulu tuh, bukan yang VIP. Ternyata ini yang VIP, man, yang paling banyak dicari. Soalnya kalau udah gede konyol banget anjir, sumpah tuh hewan bentukannya. Oke, setelah itu next kita langsung aja kita coba. Gue bakal ngasih tahu cara netesin telur itu kayak gimana. Kalian beli aja nih. Kalau gue sih beli, kalau gue masih ngincer ya sebenarnya yang ayam, cuman nggak buru-buru banget. Mungkin nanti next kalian beli aja premium egg-nya dan buka tas, terus ke pet, terus premium egg, kalian klik, kalian summon aja. Nah di sini kalian ajak main aja. Sebenarnya bukan ngajak main sih, kalian ngelakuin aja gitu apapun yang kalian suka ya kan. Oke man, untuk kali ini gue bakal ngejelasin juga apa aja sih yang harus kita lakuin biar si petnya itu cepet netasnya gitu man. Dasarnya sih sebenarnya nih pet ini bakal memiliki permintaan gitu man. Biasanya dia tuh ada dua permintaan. Biasanya kalau pet itu kalau mau cepet netas, bukan cepet, kalau cepet netas, biasanya kalau pet itu kalau dia mau netes, dia bakal syaratnya itu kalian mesti nurutin permintaan dia tuh. Biasanya itu permintaannya kalau nggak tidur, nih tidur atau mandi man. Kalau misalkan kalian belum punya bak sama kasur pet ini, kalian bisa ke toko pet shopnya aja. Nanti kalian numpang aja di sini. Kalau misalkan kalian mau, misalkan nih si petnya, kalian sesekali pencet aja nih si petnya. Kadang keluar permintaannya juga gitu tanpa kalian sadar dia tuh udah minta permintaan gitu. Misalkan dia mintanya mandi, kalian ke bak ini, ke bak mandi, kalian pencet aja ke sini. Nanti dia mandi, nanti tuh di atasnya bakal ada muter dan itu bakal selesai gitu, man. Lalu yang kedua juga biasanya dia minta tidur kayak gini. Nah, kalau dia udah tidur nanti tungguin sampai ini apa achievement-nya berhasil. Nanti itu bakal selesai, itu bakal kehitung naik 1 atau 15 EXP ya. Jadi kan di sini kalau misalkan level 0 itu, level 1 ini kan masih kosong ya. Heartnya itu. Nah nanti itu nambahnya biasanya 15. Jadi kalau misalkan untuk si pet ini yang masih telur, kalau mau netes itu biasanya kalian mesti nurutin 4 permintaan gitu. Gue gak tahu ya dalam beberapa lama. Dan kalian kalau misalkan gak punya bug males ke pet shop itu, karena kan kadang rame, apalagi kalau jam-jam rame gitu online-nya, kalian bisa ke rumah aja. Kalian beli bug atau pasang bug sendiri gitu man. Kalau misalkan kalian nggak punya, kalian ke decoration sini ya, dia nih ke decoration yang di atas kanan ini sebelah ID kalian, terus furniture shop, lalu kalian tuh bisa kalian ke pet ini nih, tab furniture. Nah kalian beli aja nih salah satu. Kalau misalkan yang kasur tuh ada 3 jenis ini kasur yang buat tidurin petnya. Kalau bath nih tempat mandinya ada 3 jenis ini. Kalian boleh beli yang paling murah aja dulu kalau misalnya baru main. Nah kalau ini tuh akuarium nih, ini untuk ikan nih. Gini sama aja sih gitu. Nah nih udah gitu doang. Oke mungkin sekian aja dari konten gue yang sekarang untuk pet kali ini. Semoga kalian suka sama kontennya. Dan buat yang baru mampir di Dongkol Bencong Gaming, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Kalau udah subscribe nyalain juga loncengnya. Thank you buat yang udah subscribe, yang udah nyalain lonceng, thank you banget. Semoga kalian diberi kesehatan, diberi keselamatan, diberi rezeki yang banyak, dan apapun yang sedang kalian inginkan dapat terkabulkan. Mantap. Semoga berguna kontennya dan semoga kalian dapat ayam. Wah, idaman sekali man. Aduh. Ayam tuh susah banget cuy asli. Mau banget gue. Udah lah. Tapi tetap jangan lupa ya guys, tetap dukung us. Tetap dukung aku, subscribe YouTube-ku. Jangan pernah bosannya lihat aku. Jangan lupa ya guys, menonton YouTube-ku, subscribe YouTube-ku.